ini sangat membanggakan bagi kami keluarga besar. Seperti apa yang disampaikan sama Pak Ketua KPS Komunitas Berupa Sampang, bahwa banyak jasa-jasanya. Nah, karena Komunitas Berupa Sampang ini bersama almarhum Kiai Sodaun Rabbani, mereka yang merasakan jasa-jasa apa yang saya pikir terkenang sampai ketujuhnya. Karena waktu kelima itu saya pernah juga hadir, ini apa masih terus berlanjut? Ternyata masih dilanjutkan. Ini sangat membanggakan, terutama teman-teman KPS. Memberanikan diri untuk menggambar, sebenarnya saya sendiri tidak punya kemampuan, tetapi ketika saya bergabung dengan teman-teman KPS, mereka menjelaskan bahwa kita harus berani menggambar, karena gambar itu menceritakan masalah kita atau kehidupan kita, keadaan kita. Saya mencoba menggambar dan kebetulan alhamdulillah warnanya tidak cocok banget gitu kan. Saya coba foto semua lukisan yang bagus, warnanya saya pilih karena saya lebih suka warna. Saya tidak suka warna satu, saya suka warnanya banyak. Semakin banyak warnanya, ya karena kehidupan ini banyak warna. Sangat mengapresiasi teman-teman KPS yang masih mengingat beliau gitu, almarhum. Ini yang ketujuh. Bayangkan kalau jasa itu barangkali sedikit, mungkin tidak akan sampai lima. Ini sampai ketujuh, membanggakan sekali. Dan kebetulan Komunitas Berupa Sampang ini terbangun dari apa saya nggak tahu. Karena mereka melakukan kegiatan itu murni dukungan dari komunitas itu sendiri. Ini sangat membanggakan. Ini tidak menunggu anggaran dari sini, sumbangan ini. Enggak butuh donasi ini, donasi itu. Mereka sumbangan sendiri. Ini sampai yang ketujuh. Ini kalau sampai yang ketiga bukan luar biasa. Ini angkanya baru tujuh ya. Kalau 10 itu sudah satu dekade loh. Kalau 20, dua dekade. Kalau 50, tahun emas. Almarhum itu sangat tegas, salah sedikit ganyang. Saya kan sering saya sering bikin ulah kalau di rumah itu, nanti di keluarga saya bikin ulah. Saya pikir kata ini nggak usah. Nah, ketika beliau itu bilang nggak usah, itu pertimbangannya jelas, begini dan begini. Saya pernah akan menerima proyek itu waktu itu dari Jakarta. Buat saya, proyek ini mudah sekali saya buat. Ternyata ketika beliau bilang jangan, kenapa jangan? Nanti pelaporannya itu semua akan diaudit, luar biasa aturannya. Wah, enggak. Jadi kan nggak bisa kita bikin panitia kayak model Rihanna, hafla akhir tahun, nggak bisa. Karena pelaporannya sangat sensitif. Sampai angka terkecilnya juga. Nah, ini
saya senang dengan beliau ketegasannya. Kenapa? Tegas, jangan itu pasti ada alasan. Beliau menyampaikan alasan. Tidak hanya sekedar jangan. Kalau sekedar jangan itu kan kadang-kadang karena pengaruh sentimen. Jangan, oh jangan, jangan-jangan dia juga mau kan gitu. Kalau jangannya beliau itu dengan cara, ini loh caranya. Jangan itu sangat tidak. Kalau dari kegiatan Uli Ulang saya tidak harap berharap banyak, tetapi untuk KPS saya berharap mudah-mudahan mampu mencetak kader-kader. Alhamdulillah ada sebagian yang mampu mencetak kader dari keluarganya sendiri, jadi seniman juga, ini kan luar biasa. Nanti banyak orang lain yang mencoba nanti. Pembeda dari sekian karya teman-teman, rata-rata adalah karya baru dan menampilkan karya, tidak hanya karya seni lukis tapi ada karya-karya instalasi. Itu yang membedakan di kegiatan Uli Ulang sebelumnya. Uli Ulang itu sebenarnya yang merintih itu Kyai Haji Solahur Rabbani. Jadi sekitar tahun 2003. Kebetulan pada saat itu kita mau berpameran bersama di Surabaya. Kemudian setelah diadakan pertemuan dan beliau mengusulkan sebagai simbol dari misi Maduranya, maka diambillah salah satu bait dari lagu, yakni lagu Uli Ulang itu. Dan itu akhirnya menjadi sebuah agenda rutin tiap tanggal 26 Agustus. Karena beliau yang mempunyai ide untuk memberikan nama itu. Jadi Uli Ulang itu sudah berlangsung sekitar tahun 2003. Pastinya ya, karena itu bagian dari misi semangat. Semangat untuk kita berbuat, kita berkarya, dan kita berpamer. Tujuannya sebagai pertama bagi seniman sendiri sebagai sarana untuk memamerkan karyanya sehingga menjadi sebuah panggung bagi teman-teman untuk menuangkan segala bentuk karyanya di dalam kegiatan ini. Kemudian bagi masyarakat itu bisa dijadikan sebagai media pendidikan. Jadi utamanya masyarakat yang memang cinta sama seni, maka kesempatan untuk menimba atau belajar tentang bagaimana berkarya seni lukis utamanya. Oke. Kyai Haji Solahur Rabbani bagi kami adalah sebuah panutan, inspirasi kami dan menjadi simbol bagi kami pada saat kita berbuat, utamanya di kehidupan masyarakat. Pesan secara dalam bentuk kalimat beliau tidak pernah, tapi secara konteks, apa istilahnya, di luar pesan suara beliau dalam hal bersikap, beliau dalam hal
memberikan teladan itu bagian dari pesan kepada teman-teman, terutama pada saat kita berpameran, kita berkarya, tidak, jangan sampai lepas dari yang namanya norma agama. Itu yang kami tangkap. Komunitas Perupa Sampang itu kan sebelum menjadi punya nama Komunitas Perupa Sampang itu awalnya kan namanya Akor. Iya. Kepanjangan dari tidak ada kepanjangan, cuma filosofi nama itu inginnya kompak, akur dan punya semangat yang sama. Tapi berjalannya waktu ternyata Akor itu tidak bertahan lama. Kemudian baru sempat vakum. Kemudian pada saat teman-teman berpameran tanpa punya komunitas, akhirnya mencoba kami mendatangi beliau. Awalnya niat hanya untuk minta support. Ternyata beliau mensupport dalam segala hal, baik terkait pendanaan, termasuk juga konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian setelah diajak oleh kami, diajak berkarya dan diajak untuk menjadi komandan di komunitas kami, maka akhirnya tergesit dan tercetuslah dan lahir yang namanya Komunitas Perupa Sampang. Jadi Komunitas Perupa Sampang itu lahir pada saat beliau menjadi ketua. Sekitar tahun, kalau tidak salah, sekitar tahun ya 2003 itu langsung punya agenda kegiatan pameran oleh ulang pertama di Gedung Merah Putih Surabaya. Seniman yang ikut berpameran 22 dari anggota KPS, ditambah 6 dari keluarga Kiai Haji Shalawat Rabbani. Total karya yang ada di tempat ini sekitar 60 karya. Dan masing-masing karya itu ada karya seni lukis, ada karya seni instalasi. Jadi 5 seniman yang berkarya seni instalasi, termasuk saya. Yang paling berkesan karya terakhir bagi kami, karena itu, dan bagi teman-teman, karena ternyata di situ ada simbol-simbol kalau versi kami, ya versi saya khususnya, simbol kalau beliau mau berpisah dengan kita. Yang karya simbol tangan itu karya yang terakhir dan berkesan bagi kami. Harapan Komunitas Perupa Sampang tetap eksis setiap tanggal 26 Agustus berpameran tetap dengan tajuk ulang untuk mengenang jasa beliau. Itu harapan kami dan mudah-mudahan ini istiqomah. Kemudian harapan berikutnya, mudah-mudahan saudara-saudara dari Kiai Haji Shalawat Rabbani tetap juga eksis berkarya. Dan insya Allah untuk tahun depan beliau akan hadir dan akan berkarya.